Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya, Elvarzi. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merecord game Valorant di OBS tanpa stutter. Pernahkah kalian merecord OBS dan hasilnya seperti ini? Joke's over! You're dead! Return to dust. Enemy remaining. Well, cara untuk mengatasinya adalah kalian hanya perlu ke Valorant, lalu ke settings, lalu ke video. Kalian ada dua opsi. Kalian bisa melimit FPS-nya, melimit semua FPS-nya mulai dari menu background dan lain-lain. Atau yang kedua, kalian hanya perlu menghidupkan vSync. Ini vSync ini gunanya untuk melimit FPS menjadi 60 FPS saja. Melock FPS menjadi 60 FPS. Lalu cara kedua itu adalah kalian ke OBS, ke file, settings, lalu ke output, recording, dan kalian ubah pertama encodernya itu adalah H624 atau bisa H265 ya. Dan usahakan encodernya itu adalah VGA card kalian sendiri agar tidak membebani kerja dari CPU itu sendiri. Lalu kalian ke quality preset dan jadikan balance. Untuk rate methodnya kalian bisa jadikan CBR, constant bit rate. Dan untuk bit rate-nya saya sarankan ke 16.000. Kalau masih stutter juga kalian bisa turunkan di bawah 16.000. Dan ini tidak mempengaruhi banyak ya, tidak mempengaruhi kualitinya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada kebingungan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. So thank you for watching, see you in the next video and goodbye.